Keras suaranya. Baru kenceng nih. Om Andre. Oi, suaranya kurang keras tau. Ini lihat beda tuh. Kencengan tadi yang Pace mainin. Itu kan pakai alat DJ. Ini lihat nih. Tapi kan kalau kayak gitu udah lumrah banget, kayak orang-orang udah tahu deh kalau dimasukin ke benda yang kayak tepan gitu, jadi suaranya agak sedikit lebih kencang. Cuman kalau Om Andre bawa gelas gitu kemana-mana kayaknya nggak apa ya, it's so last year gitu. Yang penting kan suaranya bisa kencang. Tapi kurang kekinian, kalau mau bikin suaranya kencang tapi kayak smooth gitu. Huh? Aku punya teman yang akan kasih tempat yang keren banget. Mana? Kenalin dong. Mas! Tadi saya udah ketemu, halo. Ini dan gimmick ini udah berlangsung selama 2 tahun. Iya, betul sekali. Jadi Mas Steven bikin apa, Mas? Jadi ini adalah sebuah bambu amplifier nih, Mas. Bambu amplifier. Maksudnya gimana tuh bambu amplifier? Ini jadi adalah sebuah pengeras suara yang tidak menggunakan listrik dan kita menggunakan bahan dasar bambu. Kenapa bambu? Karena kita adalah barang yang eco-friendly material, yang dimana barangnya itu tuh tidak, kita nggak mau mencemari lingkungan deh. Kalau misalkan kita tebang kayu kita ya merusak lingkungan. Cuma kalau misalkan tumbuhnya lama banget. Misalkan bambu mau ditebang berapa banyak pun, itu bakalan cepet lagi dia numbuh dan gak akan mengganggu ekosistem. Bambu itu menghasilkan suara yang lebih nyaring dan juga lebih keras nih, Mas Andre. Coba kita tes. Kayak angklung ya suaranya juga kenceng. Iya, modelnya gini ya, kita lihat ya. Nah, itu dia. Keren lagi bentuknya. Keren ya. Nah, ini. Bambu Lelio. Nanti dimasukin ke sini ya. Coba kita tes ya. Apa? Lagu saya. Nah, ini sebelum memakai, dimasukin. Dan ini setelah dimasukin. Kelihatan suaranya. Lebih apa ya, menggemanya lebih keren loh. Iya, ini dikasih bolong-bolongan ini buat apanya? Jadi sebenarnya fungsinya dari, aku boleh matiin dulu ya Mas ya. Mau karung basah nggak? Ya. Jadi fungsinya dari bulat-bulat ini bukan cuma buat keindahan semata aja. Nah, kita ini ada fungsinya yaitu bolongan yang kecil itu untuk memecah frekuensi yang kecil yang rendah. Sementara bolongan yang kecil ini untuk memecah frekuensi yang besar. Jadi sehingga menghasilkan suara yang lebih merdu lagi supaya di telinga udah kita juga lebih enak. Iya. Ini juga ada lubangnya di bawah nih. Iya, kita di sini juga bisa buat ngecas. Jadi sambil jadi kalau misalkan baterainya kita lagi setel musik dan baterainya itu AirPods kita lagi habis, kita nggak usah pusing karena di sini kita ini adalah magnet, jadi dia bisa buka tutup. Ini juga ada inovasi juga nih, Echo Amplifier buat smartphone. Jadi produsen Echo Mate itu membuat amplifier portable untuk smartphone. Bahannya adalah kertas yang bisa didaur ulang. Ada berbagai desain menarik seperti rumput laut, pohon, dan juga abstrak. Bentuknya menyerupai kerucut origami, didesain ringan dan praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Amplifier ini juga tidak memerlukan kabel atau baterai, namun dapat meningkatkan kualitas suara perangkat mobile. Amplifier itu adalah perangkat ya, perangkat pengeras suara. Bisa juga kan amplifier ada yang elektrik, kalau ini non-elektrik. Ukurannya begini semua? Iya, ukurannya segini semua. Kita untuk ukuran dari dasarnya masih segini, tapi untuk lubangnya kita universal. Bagus nih suaranya nih. Agak lebih menggema ya. Ini video klipnya pas sudah tua ya, Pak? Oh my God. Lagunya enak banget. Oh my God, aku sering banget diciptain sama eyang aku soal lagu ini. Iya benar. Jadi ini ukuran handphone lebih besar. Bisa masuknya. Oh iya.
Kalau nggak salah band ini mau ada jadwal manggung nggak sih? Ada, nanti tanggal 25 November. Oh, nanti dekat-dekat 25 November undang dong pengisi-pengisi acaranya ke sini. Karena kan itu acara 90-an festival, jadi Stinky main di situ. Stinky main, vokalisnya siapa Om? Saya dong. Oh, mungkin udah beda. Kalau nggak salah kan dia pecat bukan sih Om? Nah ini kan reuni. Oh reuni ya. Lu bantu temen lah, ini kan reuni. Dengerin ya, Amanda itu gak dipecat dari Stinky. Justru bandnya dikeluarin semuanya. Tinggal saya sendiri. Nah band yang tadi tuh bikin grup lagi. Namanya Stinky. Saya gak diajak. Ini kayaknya kalau di kamar saya sih cocok nih. Terus nih iya. Ini harganya berapa Om? Itu harganya di 349.000. 349.000 materialnya bambu kayak gini. Nanggung ya, plus 1.000 lagi tuh. Apa? Apa? Iya ada yang mau nawar, coba aja lu bikin sendiri, bisa gak? Kuil ini di Jepang itu dimeriahkan dengan musik techno. Ada seorang biksu dari kuil di Jepang melakukan modifikasi musik techno dengan repelan doa Buddha. Hal ini dilakukan agar membuat kuil Buddha lebih digemari oleh generasi muda. Widih, keren! Ada DJ Pace-nya. Asik, keren banget. Jadi modifikasi ini dilakukan oleh Gyosen Asakura. Dia membuat suasana ibadah jadi lebih semarak dengan musik techno. Widih. Asakura juga menggunakan tata cahaya dan video mapping pada seluruh altar kuil. Karena mahalnya penyelenggaraan upacara modern ini, Asakura hanya membuat proyek ini 2 kali setahun di bulan Mei dan Oktober. Ini menarik perhatian banyak orang sih kalau kayak gini sih. Keren. Kalau mau pesen di mana Om? Jadi kalau misalkan mau pesen Gema ini, kita bisa melewati Instagram kita @gemaamplifier.id dan juga bisa lewat line at kita dan juga bisa lewat website kita di www.gemaamplifier.com. Thank you loh, Steven. Keren banget. Sukses selalu buat kalian. Ngarap sugap barangnya bagus. Saya antar dulu Mas Steven ya. Oke. Okay. Oke, Om Andre aja yang antar. Bantu lah. Ada Om. Om ini sama Om ini kok sama-sama bawa balsem? Ya. Umuran. Sini. Om Oki bawa apaan? Ini kan apa? Ini kan suling. Iya, ini mau ada. Sulingnya suling bambu bukan? Sulingnya suling bambu. Aduh. Kenapa sih tiba-tiba bawa suling Om? Iya, ini jadi ini kan bakal ada festival apa gitu. Katanya bakal pakai ini. Kejuaraan namanya apa? Pipe band. Pipe band. Ini lebih terkenal nih dibanding Stinky band. Iya. Pipe band. Pipe band dunia. Jadi emang band yang isinya semua kan kalau band suling. Kan ada gitar dan ini main suling semua. Berarti ini adalah KPBD ya? Kali gue juga KPBD, gak tahu. KPBD kalau nggak salah itu adalah kejuaraan pipe band dunia. Nah. Ada 500 negara, ada 15 negara ya. Dan juga ratusan grup yang mengikuti serta World Pipe Band Championship kompetisi tahunan ini rutin digelar selama 30 tahun dan kali ini diadakan di Glasgow, Skotlandia. Nuansanya pun juga semakin terasa ya nuansa Skotlandnya karena di sana mereka bermusik sambil mengenakan kostum khasnya Skotland. Yang biasa kotak-kotak. Yang kotak-kotak iya, gitu. Yang pakai rok kotak-kotak itu gitu, yang. Suaranya khas, nuansa Skotlandia langsung terasa. Bukan hanya warga Skotlandia yang memainkannya. Di World Pipe Band Championship ada 219 grup dari 15 negara yang ikut serta. World Pipe Band Championship adalah kompetisi tahunan yang selama 30 tahun terakhir diadakan di Glasgow, Skotlandia. Pipe band biasanya terdiri dari bagpipes dan drums. Bagpipe merupakan alat musik tiup yang sangat terkenal di dataran tinggi Skotlandia. Alat musik ini juga dimainkan di negara lain seperti Irlandia dan Prancis. World Pipe Band Championship pertama kali diadakan tahun 1947 di Murrayfield Stadium, Edinburgh, Skotlandia. Dan tahun ini kompetisi yang berlangsung akhir pekan lalu tepat berusia 70 tahun.
Selain kompetisi pipe band, acara yang dihadiri kurang lebih 35 ribu orang ini juga menggelar kompetisi lain seperti Highland Games dan Drum Major. Tanya dong, kalau Om Ogi itu bisa mainin alat musik gak? Alat musik enggak sih. Kalau gitar, pernah les gitar dulu. Tapi juga cuman gitu aja, paling kunci G, C, D lagi paling gitu. Dari G ke C. Cuman ya kayak lagu lagu tinggi, itu kan juga apa kunci-kunci standar. Iya memang, memang standar banget itu. C, F, G, C, F, G, D minor, udah. Iya. Tapi justru lagu yang kunci-kuncinya kunci yang gitu, iya benar. Kalau ribet-ribet orang susah main gitarnya. Oh my God, aku gak mau mainin lagu tinggi, karena kalau mainin itu bisa meledak. Gue setiap karaoke, dia jujur gue setiap karaoke juga selalu... Nyanyi lagu gue? Enggak. Gak, gue suka, gue suka selalu. Gue karena hafal, gue hafal. Hafal lagu tinggi. Gue kasih lihat loh, ini ada piano dari bekas kaca jendela. Nah, ini ada namanya Karlis Bogustov membuat piano yang dilapisi kaca-kaca jendela. Piano tersebut The Sound of Architecture. Jadi pertama kali dia melepaskan kaca jendela, lalu mengecat piano dan memotong-motong kaca, kemudian menempelkannya ke piano. Dan proyek ini dikerjakan dalam waktu 5 hari per minggu dan butuh waktu 4 bulan lebih pengerjaan. Setelah selesai, piano dipamerkan di Canary Wharf, London. Banyak warga yang penasaran memainkan piano unik itu. Aduh, bagaimana suaranya? Kalau nggak salah mereka benar-benar pada sungguh mati ya, aku penasaran. Ternyata suaranya keren banget. Keren, suara. Tapi... Kalau pecah, ya bahaya ya. Kalau pecah, ya pecah aja. Terus kita mau gimana? Keren banget, Om. Keren banget, keren banget. Dan kayak butuh waktu kayak 4 months untuk ngerjainnya, itu nggak... Enggak apa ya, enggak gampang, very difficult. Oke, ini kita lihat ada Twitter yang sudah masuk ke pagi-pagi ya, ingin menanyakan apakah gerangan Twitter tersebut. Dari 1891 Michelle, Michael, ada gak sih sekolah yang gak pernah ngasih hukuman ke murid-muridnya? Sekolah yang gak pernah ngasih hukuman ke murid-muridnya? Pernah dengar gak? Enggak lah ya, harusnya kan bagian itu... Hukuman tuh bukan kita maksudnya... jahat atau gimana, itu semacam apa namanya sanksi ya, sanksi supaya orang jadi disiplin, jadi disiplin. Iya, iya, itu perlu, pasti perlu. Semua sekolah ada atau kenapa? Mungkin nanti kita cari tahu deh ya, ada nggak ya sekolah yang nggak pernah ngasih hukuman ke murid-muridnya. Di pagi-pagi selalu ada jawabannya, jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi semangat.